Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin kathir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia.